merupakan destinasi baru yang kerap dikunjungi pendaki yang akan menikmati pemandangan alam. Gugusan hamparan luas terbentang di bentang alam dataran tinggi dan lalina, membentuk sebuah lukisan dinamika alam sehingga terpesona akan keelokannya. Lebah pilun suruk nampaknya dano. Sebelum tenana lun suruk, tanda lili itu lurus. Dari lebah pilun suruk niak mau dano. Nyamin aku kunjungi tanai. Anen rai, tanah semua. Rai, nak turun ilun suruk, jari gunung itu terus. Jari tanah orang meninggal itu di sana, 32 orang sama orang panaikang sama orang lengkese Raulo, jadi 32 orang semua. Sapi itu banyak, sapi mati di sana. Ya sapi semuanya itu di situ, jadi tahuan ini tak bagi-bagi ini. Niak mau ribela pun ranga, niak mau ri Raulo, niak mau ri Patiro, tahunna lampang asih. Sebelum itu nampai saya tahu minra si pagang. Nasabaan jangan minta sebagian, tena meninggal nak ribet terlesang. Kebetulan sehari-hari tidak cukup kalau datang semua ke sini jari. Dia tinggal di sana. Banyak itu orang tinggal di sana. Kebetulan di sini tidak mencukupi kalau kedatang semua ki. Jadi banyak sekali di sini kekurangan-kekurangan sebelum saya sudah lonsor di sini. Ini lagi orang tua di sini, tidak ada apa-apanya kalau bukan orang pendatang itu kasih ki. Sudah lonsoran. Dulu itu di sini ramai sekali orang banyak itu anunya, sawahnya, sapinya, tapi sudah lonsoran ya itu. Tidak bisa dibilang habis semua, tapi ada di sedikit tersisa. Di balik cerita asal muasal terbentuknya Danau Tantra Lili yang menelan banyak korban dan kisah pilu dari masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut, tetap saja tidak menyurutkan niat para pendaki untuk sekedar hanya melepas kepenatan hirup perkotaan. Tinggal ini yang ditanam ini lama ini ya, tapi sebagian tertimbun. Dulu ditanam ini tapi sebagian tertimbun. Terus ada kembali ini kembali ditanam ini. Jadi mau ke tahun kemarin kembali ditanam lagi. Bim sama Suren sama Tani. Terus dan hari ini setiap malam minggu. Mulai hari Jumat banyak orang naik kan? Sampai hari Minggu lah banyak orang naik setiap minggu gitu. Jadi sentral ini itu terbentuk maksudnya jalan terbentuk itu sejak apa? Itu sejak longsor ya tahun 2004 itu terbentuk pada tanggal
26 bulan Maret 2004. Awalnya ini memang warga setempat yang datang membuatnya kayak menjadikan tempat ini sebagai wisata atau karena ada yang nggak keluar atau terjadi tempat yang ini kan terjadi ini kendala terbentuk sendiri. Nah, tiba-tiba ada dari masyarakat juga, ada dari mahasiswa juga sering datang ke sana ya, dan tadi dia kasih keluar di sosial media bahwa ada danau di atas gunung. Selain menawarkan panorama alam, jalur pendakian Tenggalili juga bersahaja dengan para pendaki itu sendiri. Dikarenakan kontur perbukitan dan lembah yang tidak terlalu terjal, ditambah ketersediaan mata air yang melimpah ruah, biasa kita jumpai di sepanjang jalur trek pendakian. Banyak, lebih banyak enaknya ketimbang minusnya. Banyaknya itu lebih banyak persaudaraan yang kita dapat, terus lebih banyak hal yang bisa kita ambil, hal positif yang kita bisa ambil di sini. Terus minusnya adalah satu, kadang-kadang banyak pendaki yang tidak mendengar arahan dari bawah, entah itu apa, tapi dia melanggar. Itu yang hal yang minus yang harus diperbaiki untuk naik ke Tenggalili untuk para pendaki milenial. Semoga jangan selalu melanggar peraturan lah, itu lebih baiknya. Terus kalau pengalaman tentang Tenggalili sebelum longsor tahun 2000, ini kan baru-baru longsor tahun 2016, itu masih enak lah, masih bagaimana di, masih agak-agak hijau sedikit. Kalau sekarang nggak terlalu asri nih, nggak terlalu enak nih dilihat, banyak nih sampah-sampah, banyak nih orang yang simpan begitu saja sampahnya, tidak dia bawa turun. Apalagi itu jis keluh kesahnya, hal-hal yang saya selalu dapat di Tenggalili, sama jalur-jalurnya juga lumayan lah, lumayan sekarang lumayan enak karena yang waktu-waktu dulu tahun 2016 itu jalannya mendaki terus landai, pokoknya dihantam lah banyak cerita kalau di tahun 2016. Kalau sekarang mungkin sudah agak lebih santai lah sedikit perjalanannya. Saya rasa itu saja.